Oke, hey, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita akan bahas satu bisnis, yaitu bisnis cetak studio foto. Buat teman-teman yang pemula atau masih bingung mau cari printernya apa yang cocok, sekarang saya mau kasih support buat teman-teman itu pakai printer HP Smartank 580. Jadi saya lagi bantu teman-teman yang mau punya usaha cetak foto pakai printernya si HP Smartank 580 ini. Nah, untuk si HP Smartank 580 ini, karena dia sudah borderless A4, jadi printer ini bisa cetak gambarnya full page, ya, tidak kena potong garis tepi atau tidak kena margin. Untuk hasil cetak itu warnanya sudah bagus, solid, dan juga pastinya nggak luntur karena kita cetak di kertas photo paper. Kemudian juga hasil cetaknya itu awet, jadi tidak cepat pudar. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, karena selain kita menggunakan tinta original yang namanya foto paper itu berbagai merek. Jadi merek kertas foto paper itu juga pengaruh ke hasil cetak dan keawetannya. Kemudian apalagi yang kita bisa kasih buat teman-teman? Si printer HP 580 ini bukan saja didesain untuk cetak foto, tapi bisa juga kita pakai untuk cetak undangan, cetak stiker, dan juga kita mau cetak yang lain-lain itu kita bisa. Jadi buat teman-teman UMKM, yang bisa atau mau mulai usaha cetak, itu di rumah udah bisa. Ya, kita pastikan printer ini bekerja maksimal, dan ini bisa untuk jadi investasi buat bisnis ke depannya. Ini saya kasih testimoni dari pengguna printer HP Smartank 580. Teman-teman bisa lihat di sini, karena printernya ini dipakai buat cetak isi buku, dan dia cetaknya itu banyak sekali, sekitar 300-400 kertas foto, dan 2-3 rim kertas HVS. Oke, buat teman-teman yang berminat atau mau tanya lebih jelas lagi soal spesifikasinya atau harganya, teman-teman bisa komen atau DM ke saya. Atau kalau teman-teman mau lihat hasil cetak fotonya seperti apa, atau mau tanya-tanya dulu sama yang udah pakai, masuk aja di grup punya printer HP. Nanti teman-teman bisa tanya jawab di sini. Karena banyak teman-teman kita yang sudah pakai printer ini untuk usaha cetak mereka. Yang sekilas, ini adalah HP Smartank 580. Dia sudah ink tank original. Tintanya 4 warna ya. Jadi black-nya itu pigment. Cyan, magenta, yellow-nya itu dye. Jadi printer ini kalau cetak dokumen teks itu tidak luntur untuk hitamnya. Dan untuk cetak warna, untuk tinta dye itu bagus sekali untuk kita pakai di photo paper atau glossy paper. Mau cetak stiker itu juga bisa. Jadi printer ini sudah multifungsi dan mendukung untuk jadi printer usaha buat teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita tunggu komen dan juga kalau ada yang mau disampaikan supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih.